Salam, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sandonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas sampean atau siapapun karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube saya. Bagaimana Mbak E? Saya membantu. Mau cari majikan yang jaga. Sampean di mana? Indonesia. Malang. Oke, terus sampean X. E. Ya, sudah berapa lama di Indonesia? 6 tahun. 6 tahun. Oke. Oh, di Hong Kong berapa lama sampean pernah? 6 tahun. Oh, di Indonesia 4 tahun bersih-bersih. Oke. Masih bisa bahasa Kantonis? Mentak lah. Masih ya. Kok lemes sekali ya? Iku pilek rada. Oke. Tenggorokan gatel lho, rada watuk. Oke, tenggorokan gatel. Nggih. Sakit. Oke, Mbak. Jadi gini, kontrak lama sampean masih pegang? Masih. Oke. Ada. Paspor pun ada. Masih hidup? Mate. Oke lah, gini. Oke, sampean nanti tak kasih biodata, sampean kirim, sampean tulis experience dan segala macam di biodata tersebut. Terus kemudian sampean foto KTP sampean, terus foto paspor sampean yang sudah mati, terus KTP Indonesia. Sama terakhir Kaisu JK. Langsung gitu ya, bikin apa video gitu apa? Iya dong, kan majikan biar tahu. Iya. Ya, sampean kenalan. Nama saya Mokyu Meng Markona. Anak saya 3, suami saya 2. Dan nah ini contoh-contoh ya kan, misalnya kayak gitu. Terus pengalaman saya di Hong Kong 6 tahun. Saya ngerawat mat merawat ini mat. Terus saya bisa bahasa dan umur saya keto soy umur kan keto soy 41 ya. 41 iya wis gak usah diomongin, pokoknya sampean gak dalam video mau keto soy soy itu kan tahun buri, jadi umurnya sap biro 41 itu biro sesap. Sesapiat. Ya, sesapiat. Iya. Benar, sesapiat coy. Ya kan? Terus cari kerja susah di Indonesia. Aku mau cari uang di Hong Kong. Jadi terima kasih kalau mau ngejeng saya, intinya Anda tidak akan rugi. Ngono nek iso ngomong. Kan keren. Oh iya. Iya. Yes. Tak larasi dulu. Kenapa? Kenapa? Tak larasi maksudnya. Tak susun. Iya susun. Nah, jadi itu enak nanti langsung kalau dapat majik, kalau sudah semuanya nanti ada orang PT yang akan telepon sampean karena data-data sampean kan pasti udah masuk dicatat sama mereka. Mbak sampean nanti ke sini, Mbak sampean ke situ, Mbak ABCD, Ucikom, bla 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 bla, mat kayak gitu kan? Iya. Tuh nanti kalau ada yang nggak jelas lagi dari apa yang mereka jelaskan atau apa yang mereka sampaikan, sampai tinggal hubungi saya kembali. Gitu. Nanti sampean gitu kayak agent gitu ya. Saya YouTuber. Tapi kenalan saya banyak. Ya. Iya. Terus pinginnya saya ya pingin punya PT, pingin punya agent sendiri ben iso nulungi potongane rendah ngono lho. Iya. Gitu. Sampean dapat nomorku dari mana? Ponakanku kan kemarin mau ke Singapura. Terus? Nah, terus di situ tuh ada ikut pertemanan sama Pean itu kan. Kalau ini nomor ini ke Singapura, hubungi ini Taiwan, hubungi ini. Nah, keponakan itu ngikuti ya sama nah, terus dan di Singapura kan sekarang udah jalan. Aku tanya-tanya. Terus dikasih nomor itu diambil dari Facebook ini. Kamian itu lah ini yang mau ke Hong Kong, jadi aku milih nomor sampean sing ke Hong Kong.
Oke. Jadi tahu. Saya juga punya channel YouTube soalnya Sandro Jabri. Iya. Nanti udah tak terlihat. Oh, sudah sampai lihat. Nah, Hong Kong ruwet loh, Mbak. Majikan gak ono sing enak loh ya. Aku wis ngomong ae wis ket kaitan wis terus terang ae. Majikan bleset kabeh wis ya. Kenapa Om maksudnya? Masalah. Loh ya, majikan ini gak plei, apa meneh njupuk teko Indonesia. Yo majikan kan koyo ngono, Mbak. Medit ya, perhitungan ya. Terus salah salah apa-apa salah ya. Nah, terus nek ngomong sak jeplake ndase, gak sak jeplake lambene. Nek ngomong karo lambe kan si enak, iku sak jeplake ndase. Jadi isine ndase iso ditokno karo lambene kabeh kan ngono. Ya. Nek memang ah. Loh enggak bener, aku kan ngomong duluan gitu loh. Ben sampean gak arep-arep barang sing apik, nek apik ora usah dijagani. Nek apik ya syukur alhamdulillah, nek elek kan sampean ready. Soalnya aku duduk sponsor. Oh, enak lho kok ngene. Engkok ngene ditulungi ngene. Alah gedabulmu. Sing penting aku niatin. Iya, makanya aku ngomong pahit. Nek wong gak doyan pahit kaitan dintai kan wis ngalih lah ngono kan. Aduh. Ya aku menjual mending aku mending wong ngalih. Jadi nek wong ngalih kan aku gak beban. Tapi nek uang gelem terus manut terus melok aku kan ya nek opo-opo aku jadi melok mikir. Bener gak? Nggih, bener. Nek dek ngali wis moso wae, mau mandai wis. Gak niat iku berarti. Mau lego kan? Mau lego kan? Ngono to. Ngomongnya kan ngono to, Mbak. Mau mandai lah si tanah. Nah, licungi ya. Mau lego wis gak ngreken kan? Makanya sampean cek iso, cek keren ya. Pokoknya video ini sampean gawe gak popo, sampean bulan bal ini sampai sing apik yo gak popo, masih sing elek sampean kirim aku kan iso tak edit, wis terserah, gak ada masalah. Zaman saiki kan canggih. Terus saranku nanti lagi ya, saranku sekali lagi saranku, nek sampean kok sempet interview Mbak, sampean rekam, paham gak? Ya opo aku lagi ngerekam. Yo nek ngrekam yo nyilih HP-ne tanggane, pacare, selingkuhane, anake, ponakane disilih terus direkam. Wong sampean kok ngguyu domongi, yo ora. Tujuane bukan buat saya tapi buat sampean. Ben iso nyelametno nek sampean pekerjaannya tidak sesuai interview, bener enggak? Nggih. Itu yang paling penting. Engko kan nang Indonesia moro-moro interview ya yes. Oke, mau mandai, mau sowai, bareng nyampe kene, waduh. Terus selalu bilang, libur, ya, satu minggu satu kali. Terus hari Minggu saya nggak mau kerja. Kalau saya libur saya nggak mau kerja. Tapi kalau saya mau bantu-bantu kamu, ya kamu apresiasi saya aja. Itu terserah saya. Tapi intinya kalau saya libur, itu ya libur, saya nggak kerja. Kan nenek, sing saiki kan, oh libur jadi kongkon ngepel, kongkon nopo, paham nggak? Paham. Jadi wis mesisan karuan, jelas. Nenek sing gelem kan penak, ngono lho mbak. Nggak waru kok nyampe kene, mas aku nggak iso libur. Libur aja jadi kongkon A, kongkon B, kongkon C, kok sambat ngono lah tak sudah. Tapi zaman gue mbien, atelit libur ya, terserah sih ini mah. Tapi aku ikhlas. Gini, berarti kan sampean, gini mbak, sampean kan wong apik. Ya, aku cuman saran. Karena aku gak seneng dilapori, aku di minggu leren dikongkon ngene. Tapi nek dikongkon ngelawan, wedi. Bocoy itu jenenge. Lah, enggak maksudnya gini loh. Hari libur dan sampean mau bantu itu kan kerelaan hati gitu. Nah itu yang kita pahamkan ke majikan, jadi itu bukan sebuah kewajiban gitu loh mbak. Aku cuman kok pak kebalik aja tugasku, tapi mending tak jalani sempatnya majikan api. Ya makanya kan berarti kan sampean api gitu loh mbak. Karena aku ingin ngerungokno wong-wong sambat, makanya supaya enggak sombat-sambat
pas arepe mlebu majikan, deal-dealan gitu loh. Paham gak? Deal-dealan, discuss-discussan. Lah discussnya ikut direkam. Oh, mater. Jadi nek DM bleset, nek DM bleset rekaman interviewnya kan iso didudono. Ayo, KTP yang ngelesin. Nggih, nggih. Nah, tujuannya bukan buat saya tapi buat sampean. Ini kan jagani nek majikane koyo taek ngono lho, Mbak. Ya, sorry lo ya, aku ngomongnya aku ngomongnya kayak gitu. Umur kula niku lho. Mun 41 tasih sampe. Ngene lho, Mbak. Sampeyan percaya karo rezekine Gusti Allah ora? Nggih, percatus. Nah, mangkane kula niku minat. Mangkane, Mbak, nek wis percaya sampeyan aja kadek nek ragu. Wis, Mas, aku bismillah njaluk tulung sampean. Muga-muga sampean iso dadi dalanku munggah nang Hongkong. Nah, sampean kok nek wis nyampe tak tukokno gedang goreng karo wedang kopi lho, ngono ae aku wis seneng. Nggih, amin. Mungkin. Nah, ngono lho, Mbak. Muga-muga sampean iso dadi jalaran, iso nulung aku ya, Mas. Yo, aja larang-larang potongane nek iso sithik ae ben jatahku gak sudo. Kan ngomong ngono dongane to, Mbak. Nggih, amin. Nggih. Sampai ketemu. Lah iya, aku kan selalu mendoakan hal yang baik. Nggih. Gitu ya. Eling, tadi apa aja yang disiapin kan? Bikin iku kayak suci kene. Ya. Nanti biodata tak kirim. Sampai tinggal ngisi, ya. Nggih. Ya, terus difoto KTP Indonesia, KTP Hong Kong sama paspor yang sudah mati. Oh, gini, gini. Siap? Siap. Wis tak tunggu di Hong Kong ya, nanti cangkruan di Victoria Park. Oke? Okay? Sampean? Oh, nggih. Aku di kos WB. Oh, sampean nek mriko ta? Duh. Lah piye nomorku lah nomor Hong Kong, Mbak? Piye sih sampean iki ratu? Kontenku YouTube enek, Mbak, makane sampean delok. Nggih. Sandro Jabrik, nenek kuota. Iya, nenek kuota, nenek kuota ya nang balai desa, be nenek wifi gratis kok. Tak lurah kan. Nenek wifi gratis, anu dewe. Oh, anu. Ambrah dewe. Oh ya sudah. Kayak tuh itu mau masuk, pokoknya sampai nyampe Rene, soalnya telungulan, wis bisa adaptasi, nyantai, main ke rumahku Mbak. Gak rujak apa, mangan jangan tewel. Amin, nggih. Oke ya, Mbak. Dibantungane nggih. Siap, gak ndongotok iki tak dukung barang. Tak. Nggih, matur suwun singkatan nggih, sampeyan enten kelindune ngomong kula penten jenengan. Ndak enek, Mbak, sampean wong apik. Bosone halus sampai bingung aku. Oke? Okay? Nggih. Matur sembah nuwun, Mbak. Semangat. Sami-sami. Kula nggih matur suwun singkatan. Sip. Sampai jumpa lagi di Hong Kong. Okay. Bye-bye, Assalamualaikum. Bye-bye, Assalamualaikum. Oke, teman-teman, dipercaya untuk membantu proses. Jadi haruslah amanah, berusaha, ya namanya manusia kadang banyak salah dan kilaf. Jadi sebelum kita banyak salahnya, kita minta maafnya dulu. Keep stay tune di YouTube channel and see you next video. Bye-bye.